Ini pesennya tadi kulit. Ini kulitnya udah dibagi kemari. Dan ini terong. Oke guys, nah ini yang gue pesan adalah paket mercon, paket geprek bensu sambal oseng mercon. Harganya 25.000. Kemudian ada terong geprek bensu harganya 6.000. Dan ini karena tadi sudah minta dicampur sama kulit, kulitnya dibeli terpisah itu. Harganya kulit crispy itu harganya 12.500. Jadi bagi-bagi sama keluarga orang di rumah, gua ambilnya dikit aja untuk dicoba sama terongnya. Tuh. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Amin. Ah, di depan gua ini sudah ada piring. Jadi gua akan taruh di piring ini. Nasinya tuh segepol ya. Tapi sih untuk makan malam sih cukup sih ya. Tapi makan siang mungkin bagi kalian yang suka makan nasinya banyak, itu kurang. Nah, ini udah cuci tangannya. Nasinya segini guys. Tuh. Kemudian, ini merconnya. Tuh. Oh. Oseng mercon. Kita campur semua. Sayang. Kemudian ada lagi ini kulit, sekitar seperempatnya kulit yang dari satu paket itu. Paketnya banyak lumayan. Ya, masukin. Bis. Dan ini sama ada terong. Terong pakai sambal. Jadi ini udah ada guys. Jadi kita makan dulu kulitnya dulu. Makan guys. Wah, crispy banget. Sedikit asin. Kayaknya makanan fast food. Mana sih? Terong. Terongnya udah dicampur sama cabai, sambal, sambal bawang. Gak enak. Terongnya lembut sih, nggak keras-keras itu. Coba ya. Nah. Nah, ini cobain ayam mercon. Ini sama sambal merconnya. Oseng mercon. Oseng mercon mungkin sapi kali ya. Di oseng. Mantap guys. Makan ya. Oke, ada daging-daging ya, coba ya. Manis-manis asin sih rasanya. Terus campur pedas. Mantap banget. Nyepak. Tulangnya. Kulit
Wah. Kulitnya tuh kalau pakai sambal geprek aja enak banget tuh. Mantap. Crispy ini dapet sama rasa bawang itu berasa. Coba ya. Oh, apa? Juara ya sama soalnya. Karena dia ada manis-manis jadi enak banget. Wah, yang begini nih. Tuh, ya. Nasinya sama oseng merconnya entar tadi jatuh. Sama kulitnya bawah. Luar-luar. Gokil crispy-nya. Habis, mentok. Cuci tangan dulu. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Kali ini edisi unboxing yuk di Geprek Bensu. Ini dia guys, Geprek Bensu yang logonya seperti ini. Jadi ada dua ya, ayam Bensu kalau nggak salah ya, sama Geprek Bensu nggak tahu ya. Tapi gue cobain makanan ini enak banget, jadi gurih dan berasa banget ayamnya itu wangi dan nggak terlalu keras ayamnya. Bumbunya menurut gue sih pas, sambalnya mantap. Bye.
banyak cabang-cabangnya. Jadi kalau kalian mau pesan, ya mungkin di kota-kota kalian juga masih ada yang geprek bensu. Jadi ini kita pesannya lewat ojol, Gojek, tadi diantarin kemari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Tekan tombol merahnya untuk bisa dukung channel Unboxing You, yang kita akan unboxing makanan-makanan seperti kue, terus cake, meal time, dan juga ada yang box-box makanan seperti ini. Terima kasih guys, sampai ketemu kembali di Unboxing You berikutnya. Salam.